Dalam hal perumahan dan kediaman, kerajaan akan merancakkan lagi usaha pemilikan rumah untuk rakyat dengan peruntukan 2.2 bilion ringgit seperti berikut. Pertama, 17,300 unit rumah projek perumahan rakyat. Kedua, 3,000 unit rumah program rumah mesra rakyat di bawah SPNB. Ketiga, 210,000 unit rumah di bawah program Prima yang berharga RM250,000 ke bawah. Untuk ini satu bagi tempoh 2 tahun dan Prima sedia untuk menandatangani agreement ni pada bila-bila masa. Keempat, 25,000 unit rumah akan disiapkan pada tahun hadapan di bawah PPA Satu Malaysia dan 128,000 unit lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan. Kelima, 600 unit rumah di bawah program My Beautiful Home atau My BN Home untuk isi rumah B40 antaranya di Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak dan kawasan orang asli. Keenam, 2,000 unit rumah di bawah program My Deposit untuk membantu pembayaran deposit dan program My Home untuk pemaju menyediakan lebih banyak rumah mampu milik. Dan ketujuh, 200 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan pembaikan rumah melalui tabung penyelenggaraan Satu Malaysia. Bagi menggalakkan lebih banyak pembelian rumah mampu milik, skim Step Up Financing yang diperkenalkan pada Prima dipanjangkan pada pemaju perumahan swasta berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Berkaitan rumah terbengkalai pula, dicadangkan pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik diberikan pada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai berkuat kuasa 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Tuan Yang di-Pertua, bagi tujuan menggalakkan pasaran sewaan rumah kediaman atau rental market, ini satu lagi pengumuman, buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun, kerajaan mengumumkan pengecualian cukai ke atas pendapatan sewaan rumah kediaman sebanyak 50% bagi pendapatan sewa sehingga RM2,000 sebulan kepada individu rakyat Malaysia yang bermestautin di Malaysia. Ini untuk menggalakkan sewaan rumah. Ya? Kita sewa dapat pengecualian sebanyak 50% daripada pendapatan dengan syarat di bawah RM2,000 sebulan. Pengecualian diberi bermula dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kerajaan juga akan mengubal akta sewaan rumah kediaman untuk melindungi penyewa dan pemilik rumah. Tuan Yang di-Pertua,